sudah menerima yang 10 kilo, dimulai bulan apa? Januari 10, Februari 10, sekarang 10. Iya. Nanti setelah Maret dilanjutkan bulan depan April dapat lagi, Mei dapat lagi, Juni dapat lagi. Yang tidak setuju tunjuk jari. Oh, kalau ada Pak, enggak Pak. Gitu. Ada yang enggak setuju? Nanti kalau APBN kita lihat ada ruang untuk anggaran ini akan dilanjutkan. Tapi janji dari pemerintah sampai bulan Juni dulu, ya. Senang, bahagia gitu. Bertemu sama Bapak Joki juga, kayak mimpi. Gimana ketemu Pak Presiden, hah? Rasanya gimana? Senang, udah berapa kali Presiden berganti, baru ini Bapak akan datang ke sini. Baru pertama kali ini? Iya. Terus ada harapan atau? Harapannya untuk perubahan, untuk apa, masa kemajuan, itu dapat apa, bantuannya diteruskan. Oke. Dapat bantuan apa ini, Bu? Sembako. Sembako. Beras. Beras, minyak, gula, sama teh. Alhamdulillah ada Bulog untuk Labuan Batu. 15. Ya. Yang Bulog 12. Nah, harga net 57,5. Kira-kira bisa nahan harga beras? Bisa, karena Bulog untuk Labuan Batu ada 2.000 ton. Jadi kurasa kalau itu memang betul-betul diapakan, kurasa aman. We'll be right back.
harga beras turun, saya tuh dimarahin petani. Tapi kalau beras naik, dimarahin ibu-ibu. Benar enggak? Sulitnya pemerintah di situ mencari keseimbangan itu yang sulit. Saya pas beras naik, saya main ke sawah. Wah, petani seru, terima kasih Pak, terima kasih. Begitu saya ke pasar, ketemu ibu. Pak, gimana ya harga beras, Pak? Tapi kalau produksi petani dari petani banyak, ya kita tenang. Itu gitu. Kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mudul. Atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir. Inilah negara Indonesia yang sangat besar. Sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta, lebih mudah. Kita 270 juta tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau. Inilah Indonesia.